Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa taja ru'usina Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم آمين فأما بعد الحمد لله kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla yang merezekikan kita untuk bertemu pada hari ini untuk kita menyambung huraian bagi matan Al-Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullahu Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman, lalu kita dapat menguasai kitab ini dan juga kitab-kitab matan yang lain, lalu kita bertingkat daripada sekitab kepada kitab yang seterusnya, sehinggalah Allah Taala merezekikan kepada kita kefahaman yang baik, lalu kita menjadi orang yang menguasai ilmu Islam dengan baik, lalu boleh menjadi orang yang diharapkan oleh umat ini di dalam mempertahankan, di dalam memahami apa yang dikehendaki oleh syarak itu sendiri. Allahumma amin. Baik, kita masuk kepada kalam Imamul Haramain Al-Juwayni wal Ahkamu Sab'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyiduna wa shaykhuna Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullahu azza wa jalla wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi mashayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i waraqatihi wa sa'iri musannafatihi wa shurrahiha. Allahumma amin. Wal ahkamu sab'atun الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل والأحكام سبعة. الأحكام جمع kepada حكم حكمان أحكام. الحكم kenapa dibincangkan di sini, kenapa tiba-tiba kita bincang والأحكام سبعة, kerana ia berkait dengan matan yang sebelumnya. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. Pengetahuan terhadap hukum hakam syarak yang mana jalan nak sampai kepada pengetahuan tersebut adalah secara ijtihad. Jadi apabila fiqh itu pada tarifnya ada kalimah al-ahkam. Jadi sekarang Imamul Haramain Al-Juwayni nak menerangkan kepada kita apakah dia hukum hakam syarak. Okey? Sebab fiqh pengetahuan terhadap hukum hakam syarak. Asal makna hukum ni segi bahasanya isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Itu asal makna kepada al-hukmu. Kalau kata ma huwa al-hukmu lughatan, ayuhas sada, ma makna al-hukmu lughatan? Naqul bi kulli syaja'atin bila khaufin. Innal hukma huwa isbatu amrin. Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Isbat maknanya kita menjadikan satu benda itu dikaitkan dengan satu benda yang lain. Isbatu amrin li amrin, mengisbatkan. Orang Melayu panggil isbatan, kita mengesahkan satu benda dengan satu benda yang lain. Contoh saya kata al-ma'u sakhin. Al-ma'u sakhin wa jayyid. Ketika ini apa yang berlaku? Saya telah mengisbatkan kepanasan ataupun suam-suam ni, as-sakhin ini, as-sukhna, as-sukhuna kepada air ni. Jadi itu dinamakan sebagai hukum. Saya kata antum wallahi tulab tayyibun. Antum tulab tayyibun. Allahumma amin. Kamu semua adalah pelajar-pelajar yang baik. Apa maksud dia? Saya telah mengisbatkan kebaikan itu kepada sahabat. Asnatu al-khaira ilaikum. Ana nasabtul khaira ilaikum. Saya nisbahkan, saya nasabkan, saya sandarkan kebaikan itu kepada kamu. Maka itu dinamakan sebagai al-hukm. Tapi yang dimasukkan di sini bukan hukum segi bahasa, tapi adalah hukum-hukum syarak. Jadi syarak yang menetapkan benda ni dengan benda ni, dikaitkan benda tu dengan benda ni.
هذا الفعل حلال، هذا الفعل حرام، الصلاة واجبة، الزنا حرام، الخمر حرام. Contoh, maka itu dinamakan sebagai isbatu amri li amrin atau nafyu anhu. As-salatu laysat haraman. Contoh. Jadi saya telah mengisbatkan satu benda dengan satu benda atau menafikan satu benda daripada satu benda. Cuma yang mengisbatkan tu siapa? Saya tidak. Yang mengisbatkan adalah Allah. Yang mengisbatkan adalah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi apabila al-musbit awin nafi huwallah wa rasuluh, maka ketika itu dinamakan sebagai hukum syarak. Okey? Jadi al-fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Jalan afiqah pengetahuan terhadap hukum hakam, terhadap hukum-hukum yang mana ianya berkait dengan syariat. Sebab nanti kalau kita tinggi sikit lagi, kita akan jumpa dalam kitab Qurratul Ain contoh, kita akan jumpa bahawa hukum ni kadang-kadang ada namanya hukum syarak yang sedang kita pelajari ni. Halal, haram. Ada pula hukum yang namanya hukum akal. Satu campur satu berapa? Satu campur tiga. Kalau satu campur satu tiga, itu sudah bercanggah dengan akal. Dia bercanggah dengan akal. Tidak boleh terima oleh akal. Jadi, ia dinamakan sebagai hukum akli. Wahid, Zaid, Wahid, Nin. Wahid, Zaid, Zaid, Wahid, Isnani. Itu dinamakan sebagai hukum, hukum akal. As-Saghir, atau nakul masalah, Al-Wahid Aqal min Al-Isnani. Satu lebih sikit daripada dua. Contoh kan? Itu hukum. Saya telah menisbahkan, saya telah mengisbatkan kesikitan itu berlaku pada satu berbanding dengan dua. Maksudnya saya telah mengisbatkan. Saya kata, satu campur satu bukan tiga. Itu nama juga hukum sebab saya menafikan. Menafikan satu campur satu bukan tiga. Saya menafikan satu campur satu itu tiga. Saya nafikan benda itu. Dinamakan hukum secara akal. Ada hukum secara adat. Api membakar. Api membakar. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala tukar. Api tidak membakar. Sebagaimana berlaku pada Sayyidina Ibrahim AS. Jadi kadang-kadang benda itu dia hukum juga. Tapi yang mengatakan benda itu adalah adat. Secara adat kebiasaannya, api mesti membakar. Tak pernah lagi dalam hidup kita tengok orang kena bakar, tiba-tiba dia okey. Tapi bila dalam Quran Allah Ta'ala sebut kuni bardam wa salaman ala Ibrahim, ya nar kuni bardam wa salama ala Ibrahim, maka ketika itu api sudah menjadi sejuk. Tahulah kita bahawa sebenarnya api itu panas atau membakar atau tidak membakar itu bukan hukum akal. Dia bukan hukum akal, tapi dia adalah hukum adat. Dan dari sinilah datangnya mukjizat. Sebab mukjizat adalah khawarikul adah, bukan khawarikul akal. Mukjizat adalah benda yang bercanggah dengan adat. Bila bercanggah dengan adat, maka dianggap sebagai satu benda yang luar biasa. Luar daripada kebiasaan. Luar daripada kebiasaan. Dinamakan sebagai khawarik al-adah. Kalau yang pada tangannya itu terzahir, khawarik al-adah itu seorang Nabi, maka dinamakan mukjizat. Kalau yang orang itu adalah seorang wali, dinamakan sebagai karamah. Tapi kalau dia itu kaki pembohong, kaki pendusta, tapi berlaku juga khawarik al-adah, maka dipanggil sebagai sihr. Okay? Jadi itu namanya hukum secara adat. Jadi mukjizat semuanya akan datang dari segi benda yang bercanggah dengan adat. Dan mukjizat tidak akan berlaku apabila ia bercanggah dengan akal. Saya kata, percaya tak? Saya ada satu mukjizat ataupun saya ada satu karamah. Telur yang kecil saya akan penuhkan dalam dunia ni. Dunia sebesar alam ni, seseluruh luah ni, ni telur ni saya nak jadikan dunia semuanya masuk dalam telur ni. Ini karamah saya. Kita kata, okey, dia boleh jadi karamah. Tetapi apabila telur tu membesar atau dunia tu mengecil. Dia kata, tak.
Dunia tetap besar macam dia, telur tetap kecil macam dia, tapi saya nak masukkan dunia yang besar ni dalam telur yang kecil dan tak berlaku perubahan pada telur dan juga dunia. Saya kata minta maaf, awak bukan muda'il karamah atau awak majnun. Kelas. Macam mana benda besar masuk dalam benda kecil? Macam mana benda kecil boleh memenuhkan benda besar? Tak, ini bercanggah. Dia boleh jadi mukjizat sekiranya benda kecil, benda besar masuk dalam benda kecil, tetapi setelah benda besar itu dikecilkan. Atau benda kecil itu dibesarkan. Ha, itu boleh. Boleh terima oleh akal walaupun kita tak asyik tengok. Orang tak biasa terbang. Saya punya mukjizat boleh terbang. Ha, ya, boleh terima. Tapi kalau saya kata mukjizat saya, sekarang saya sedang mengajar dan sebenarnya sekarang saya sedang tidur di rumah saya. Sekarang. Awak dah kembar ke? Ya, dah. Kembar apa saya kata saya? Kalau awak telefon isteri saya sekarang, dia akan kata saya ada di rumah sedang makan nasi. Dan masa sama saya juga sedang mensyarahkan warakat. Ini karamah saya. Telefon isteri dulu. Isteri kata, ya betul, dia tengah makan ni. Kita kata apa? Dah, ni dusta. Mana boleh satu jasad berada di dua tempat? Serentak. Ini bercanggah dengan akal. Sebab al-jasad al-wahid sayastaghriq makanan wahidan. Fakaifal jasadul wahid yastaghriq makanain. Lelak. Kalam muka kalam majanin. Okey? Kita akan mengatakan ini bercanggah dengan hukum akal. Tapi tak apalah kalau ada sahabat-sahabat, insyaAllah ketika mempelajari akidah nanti akan dibincangkan lagi perbahasan tentang hukum akal, hukum adat ni. Dan bukanlah kerja saya untuk membincangkan benda tu. Konsep yang saya nak bawanya, isunya adalah wal ahkam sab'atun. Okey, wal ahkam sab'atun. Jadi dia kata hukum hakam ada tujuh. Main hukum akam akal ada tujuh, hukum akam adat ada tujuh. Hukum hakam syarak ada tujuh, eh? Betul ke tu? Betul ke tu? Tak betul? Saya tengok semua senyum je, kenapa? Senyum kerana malu nak menegur kesilapan, eh? Okey. Jadi, tahulah kita, al-ahkam yang dimasukkan di sini adalah al-ahkam asyariyah. Al-ahkam asyariyah. Kalau orang timbul soalan, tak sebut apa asyariyah? والفقه معرفة الأحكام الشرعية انظر ذكر المؤلف صراحة كلمة الشرعية إذا نقول الأحكام الشرعية أما قوله والأحكام سبعة هو لم يأتي بكلمة الشرعية إذا الأحكام مطلقا أي أحكام أي حكم من الأحكام وليك فهم جيتو إذا صح المعنى صح الإعراب دولا إذا صح المعنى صح الإعراب. Bila kita padankan balik, betul ke hukum hakam akal ni ada tujuh? Tiga ya. Mustahil, wajib, satu lagi jaiz. Harus, eh? Harus cakap Melayu, eh? Macam kita ruak jawi kan, jadi kena cakap Melayu lah. Okey. Hukum akam akal ada tiga. Tak tujuh pun. Jadi tahulah kita bahawa al-ahkam di sini maksudnya adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Okey, al-ahkam asy-syar'iyyah. Jadi dalam ilmu bahasa Arab dia ada namanya alif lam al-ahdiyyah. Alif lam al-ahdiyyah. Alif lam al-ahdi ni dia datang ke alif lam, tapi dia bukan bermaksud semua benda. Kalau nanti kita akan belajar bila jamak campur alif lam, dia memberi makna semuanya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji. Bagaimana segala tu? Kerana alif lam bila masuk dengan lafaz mufrad atau lafaz jamak, kadang-kadang mudah mudah ilah juga, dia akan memberi makna semua. Dipanggil alif lam al-istighraq. Alif lam yang memberi makna seluruhnya sekali. Namun, kadang-kadang, kalau kita terjemahkan kepada maknanya semua, dia jadi salah pula. Jadi, tahulah kita bahawa alif lam itu bukan alif lam al-istighraq. Dia memberi makna yang lain. Antaranya, alif lam yang ditujukan kepada benda yang telah disebutkan sebelum ni. Jadi, sebelum ni kita sebut, ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad wal ahkam. Ay tayyib, khalas, wal ahkam yani al ahkam al-syar'iyyah.
Jadi al-ahkam yang dimasukkan sini adalah al-ahkam al-syar'iyah, dan alif lam itu adalah alif lam al-ahdiyah, alif lam yang sudah diketahui, yang ada sejarah dengan kita. Tadi kita dah baca kata tentang al-ahkam al-syar'iyah. Jadi walaupun dibuang al-syar'iyah tu sifat dia, tapi dipahami dengan sebab tadi kan kita baru disebut dia panggil alif lam al-ahdiyah. Alif lam al-ahdi ni, alif lam al-ahdiyah dia ada dua pula. Sama ada zikri ataupun zikri ataupun zihni. Saya terlupa kalimah zihni. Barakallahu fikum. Zikri maksud dia yang disebut sebelum ni. Ha, contoh macam di sini. Wal ahkam, kita kata alif lam ni alif lam al-ahdiyah, dan dia adalah alif lam al-ahdiyah yang bersifat zikri, iaitu yang disebut sebelum ni. Sebelum ni dah sebutkan al-ahkam al-syar'iyah, maka bila sebut al-ahkam selepas itu, tahulah kita secara sebutan sebelum ini yang dimasukkan dengan al-ahkam adalah al-ahkam al-syar'iyah. Ada juga alif lam yang tak disebut tapi dipahami. Contoh saya kata qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala an-nabi, alif lam kan? Nabi yang mana? Ha. Tiba-tiba saya tu. Ayuhaz mala hayya bina nasma qawla qawla an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ha. Contoh saya sebut kalimat an-nabi. Jadi an-nabi tu tiba-tiba first saya cakap. Tak ada sebut fa inna sayyidana Muhammadan nabiyyun min anbiya'illah hayya bina nasma' kalam an-nabi. Ah, kalau begitu dah jadi alif lam ahdiyah yang bersifat zikriyah. Alif lam yang bersifat zikri, ahdiyah yang bersifat zikri. Tapi kalau tiba-tiba taib ya jamaah hayya bina najtami' nasma' ahadisan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tahulah kita ketika itu nabi yang dimasukkan yang kita semua faham siapa? Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tahulah an-nabi itu dah jadi istilah kita. Bersebut je an-nabi, tahulah kita dia adalah Nabi Muhammad. Jadi alif lam di situ alif lam ahdiyah juga, tetapi dia bukan bersifat sebutan sebab sebelum tu tak ada pun cerita pasal nabi. Tiba-tiba je kita keluar terus. Kerana sudah difahami secara zihninya, secara otaknya, semua kita sudah tahu penggunaan istilah an-nabi merujuk kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi itu sedikit perincian segi bahasalah. Saya saja sebut ni apa? Supaya bila kita baca nas bahasa Arab, kita baca dalam keadaan teliti. Dan di sinilah ilmu tu saling gabung-menggabung. Bila baca kitab usul fiqh, dia berkait dengan bahasa juga. Berkait dengan Arab juga, dia berkait dengan masalah akidah juga. Sebab tu kita nak supaya adik-adik semua jangan pilih-pilih ilmu. Peringkat awal kena kuasai semua. Fiqh apa semua, dan kita cuba susun dengan baik supaya semua dapat. Nanti selepas 4 tahun yang akan datang, saya setelah dah menguasai 2-3 lapis kitab ni, saya nak takhasus bidang sekian-sekian. Saya memang cenderung nak jadi orang yang faham mantik semua-semua. Okey, silakan. Bacalah kitab mantik. Saya nak jadi akidahnya Asy'ari matin. Kuh. Asy'ari kuh. Asy'ari gila-gila punya. Okey, silakan. Jadi, ketika itu dia dah tak main dah kitab-kitab ni. Sebab dia nak takhasus. Tapi, sebelum dia nak takhasus tu, dia dah main dah kitab dengan baik. Dan di situ, kadang-kadang kalau kita lihat kelemahan sahabat-sahabat kita, kerana dia tidak menguasai ilmu-ilmu ni dengan baik, dan apatah lagi dia nak takhasus. Dan macam kami pula, letihnya kami dulu, tak ada orang nak susun. Bila tak ada orang susun, kita main pilih. Bila nak pilih, saya pribadi, saya lemah. Mantik lemah, nahu lemah. Cuba taram je. Buat berani je. Tapi kalau secara detail ni, saya bukan ahli. Jadi itu kelemahan saya. Saya tak nak kelemahan tu berlaku pada adik-adik semua. Dan nama saya sama, jangan ingat saya lemah sekarang. Tahun depan saya lemah lagi. Tak, kita bertanding lah sampai lagi. Saya pergi bawah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Pakat-pakat belum ber. Wal ahkamu sab'ah. Hukum hakam, hukum hakam syarak. Hukum hakam syarak ada 7. Al wajib wal mandub wal mubah wal mahzur wal makruh was sahih wal batil. Jadi disebut 7 hukum. Wajib, mandub, mubah, mahzur, makruh, sahih dan juga batil. Ini adalah 7 hukum
syarak. Kita biasa dengar lima kan? Tapi di dalam mantan ini disebut tujuh. Cuma yang kuatnya, yang rajihnya sebenarnya lima je. Adapun sahih dengan batil, dia akan masuk dalam lima yang awal. Dia akan terselit dalam lima-lima tu. Sebab tu yang biasa kita belajar, hukumnya ada lima je. Bukan ada tujuh. Cuma dalam mantan ini, Imamul Haramain mendatangkan hukum ada tujuh. Sebab contoh kalau sembahyang, katakan kita sembahyang, ada wudu, apa semua elok, sembahyang tu sah tak? Sah. Kita sembahyang isyak tadi kan? Sallayna salatal isyak wa qabla salah nahnu mutawaddi'un wa atayna al-arkan kullaha wa atayna jami'a syurut fi sihhatis salah wa antahayna minas salah. Hal salatuna sahiha? Sahiha? Sahiha. Kerana sembahyang rukunnya syukur sempurna, syurut syaratnya juga sempurna. Baik, sembahyang tu telah menjadi sahihah. Jadi hukum sembahyang tu adalah sahih. Okey? Dia wajib tak? Wajib. Ke dia hukum dia sahih. Dia tak wajib tapi dia sahih. Kita sembahyang selepas sembahyang isyak, sembahyang dua rakaat ba'diyah. Sembahyang tu sembahyang sunat. Okey? Cukup rukun, cukup syarat. Sembahyang sah tak? Sahih tak sembahyang tu? Sahih. Maksudnya kita kata sembahyang ni hukumnya sahih tapi dia tidak wajib, dia tidak sunat tak? Maksudnya sebab tu, hukum sahih dan juga batin ni dia akan masuk terserik dalam lima hukum yang awal. Eh? Okey. Hukum ada tujuh. Eh? Lalu kata Imamul Haramain, beliau mula nak menjelaskan setiap satu hukum tu. Lalu beliau menyebut, fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Adapun wajib, fal wajibu, maka wajib itu adalah ma. Al wajib, adapun wajib, eh? Sebelum kita bincang panjang, fa tu dipanggil apa? Fa'u al-fasihah. Eh? Fa di sini namanya fa'ul fasihah. Fa'ul fasihah ni maknanya dia mengandungi satu kalimah yang bersifat syarat. Kalau kita perasan, saya sebut adapun. Adapun wajib, kita terjemah pun, adapun wajib, maknanya sekiranya kamu nak tahu apakah dia wajib, maka saya nak sebut pada kamu, wajib adalah begian. Jadi, bahasa Arabnya, إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَعْنَى الْوَجِبِ مَعْنَى الْوَاجِبِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَعْنَى الْوَاجِبِ فَأَقُولُ لَكَ الْوَاجِبُ مَا يُثَابُ. Panjang kan? Panjang kan? إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَعْنَى الْوَاجِبِ فَأَقُولُ لَكَ الْوَاجِبُ هُوَ مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ. Jadi oleh kerana jumlah itu panjang, jadi bahasa Arab ini bahasa yang indah dan dia ringkas. Lalu didatangkan huruf fa. Adapun dia tak jadi maka, boleh juga kalau terjemah maka. Boleh juga kita terjemah sebagai maka. Tapi kalau kita terjemah adapun tu lagi nampak dia punya unsur syarat itu. Jadi direngkahkan terus. Fal wajibu. Jadi sebab orang baca sebelum ni, okey, hukum ada tujuh. Wajib, mandub, mubah, mazul, makruh, sahih, batil. Lepas tu kita berhenti. Apa yang akan terfikir di benak orang? Apa dia wajib ? Apa dia wajib? Apa dia mandub? Apa dia mubah? Tak tahu. Lalu datanglah Imam Al-Haramain, beliau mengatakan, kalau kamu nak tahu apa dia wajib, okey, saya nak beritahu. Wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Lalu datangkan huruf fa itu, yang mana fa itu dia mengandungi satu makna yang panjang yang bersifat syarat dan juga jawab syarat. Iza aratta an ta'rif makna al-wajibi fa'akulu lak. Dia buang semua tu tiga huruf fa ya. Fa fal wajibu. Kalau ikut kau nya, iza aratta an ta'rif makna al-wajibi fa'akulu lak al-wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nampak tak? Dia kecil kan tu. Maknanya
kita kena baca bahasa Arab dengan penuh hati-hati. Dan bila sebut bahasa Arab, maknanya kita kena usaha, kena menguasai bahasa ini dengan baik. Dan bahasa Arab tidak akan dapat dikuasai kalau kita masih lagi cakap Melayu. InsyaAllah. Bertaubatlah kita semua. Bertaubatlah. Saya cuba juga tu, tapi tak berani nak bernazar sebab takut tak mampu nak buat. Tapi sedaya upaya, malas nak cakap Melayu. Bukan kita tak suka bahasa ibunda kita, tapi sebab likuli maqam, maqal. Dan kita orang Melayu ada satu perasaan malu nak cakap Arab. Dan saya akan try. Biasa orang tanya Melayu, saya balas Arab. Dia selama tanya Melayu lagi. Mungkin dia nak sebut tu, dia takut jadikan salah. Tak, biarlah. Biar orang gelak kita awal-awal. Sampai satu peringkat, kita sudah biasa menggunakan kalimah tu. Cuma kalau tak ada dengan sokongan ramai-ramai, tak ada. Jadi kena pakat. Saya cadangkan dalam rumah pakat. Dulu saya pernah pakat dengan kawan saya. 3 hari kami tak bercakap. Bukan tiba-tiba ni, betul. Saya kawan saya, Ustaz Khairi. Daripada Perak mungkin. Adik-adik daripada Perak pun ada yang belajar dengan beliau. Ustaz Khairi Abdullah. Sahabat saya. Daripada Tonton, lepas tu kami ke Kaherah. Duduk rumah sekali. Dia kata, jom kita cakap Arab. Saya kata, boleh. Tawakal Allah. 3 hari senyum je. Lepas tu rumah kami ada tikus, keluar tikus. Fakrun! Fakrun! Lepas tu apa? Jamak Fakrun? Nampak? Dia terkeluar. Jamak Fakrun boleh buka. Kamu semua. Oh, Fikrun. Satu hari beliau pergi ke Masjid Al-Azhar. Lepas tu balik-balik. Dia kata, ana hazin li Syekh Ali Jumaah. Ana hazin li Syekh Ali Jumaah. Kata caranya beliau guna kalimah tu. Ana hazin li Syekh Ali Jumaah. Ada hazin sebab masa tu, ada masa satu kisah tu, Syekh tengah mengajar. Tiba-tiba ada satu orang pergi datang, pergi tumbuk muka Syekh Ali Jumaah. Dan selepas, semenjak hari itulah Syekh Ali Jumaah ada pengawal. Dulu tak ada pengawal. Lebam dekat 2-3 minggu jugalah pakai cemeti hitam. Bila tak, lepas tu orang pakat pukul lah yang pukul ni. Lepas tu Syekh minta anak-anak murid tangkap yang apa, yang pukul Syekh ni, bawa tu masuk dalam bilik. Sebab kalau dia biar, dia akan syahid di situ. Orang pakat marah. Orang tengah dalam gelas. Tiba-tiba tumbuk Syekh Ali sekuat hati. Lepas lebam mata Syekh. Jadi Syekh tu minta anak murid pergi bawa dia, pergi bawa ke bilik. Dan tutup pintu terus. Sebab kalau tidak, dia akan mati di situ. Dipukul orang. Dan bila tanya-tanya, rupanya dia marah. Dia kata, aku Imam Mahdi. Tapi aku cakap orang tak dengar. Kenapa Syekh Ali cakap orang pakat dengar? Rupanya orang gila. Rupanya orang gila. Saya ingat lagi selepas tu, Syekh Ali Jumaah baca khutbah, berkhutbah, dan Syekh Ali kata, walau kita sayang pada satu orang sekalipun, jangan kerana kesayangan kita bercanggah dengan hukum syarak. Oh, dia orang gila. Betul kamu sayang aku sebab, dan kamu nak menunjukkan geram kamu, kamu nak entam dia. Tapi masa dia gila bukanlah. Dia orang gila, betul dia buat salah. Tapi nak kita salah pun tak boleh ingatkan sebab dia gila bukanlah. Cuma syahid dia, kawan saya tadi, Ustaz Khairi Abdullah kata, tak ingat, seingat saya dia kata, ana hazin li Syekh Ali Jumaah. Saya kata, gimana? Lepas tu dia pun cerita apa yang berlaku. Cuma saya terfikir, hazin li ni betul ke? Saya pun buka kamus. Rupanya kalau kita nak kata, saya sedih dengan apa yang menimpa kepada sepuluh-puluh, kita kata, ana hazin ala. Ana hazin ala ma hadas li fulan bin fulan. Wallahi ana hazin ala ma hadas ams. Contoh. Ana hazin ala ma hadasa fi yaumil jum'ah, yaum kaza wa kaza. Kita guna kalimah hazin ala. Tapi dapat mana kalimah tu? Setelah kita tersilap dahulu. Dan kita ada komun, kita boleh rujuk kan. Jadi saya cadangkan, pakatlah dengan ahli bait apa semua. Kalau tak nak malu sangat, pakat-pakat. Sebab alangkah baiknya kalau satu hari nanti kita budak azhar ni bangga cakap Arab. Sebab kita bukan nak bangga cakap Arab kerana dia bahasa Arab. Kita bangga sebab kita nak bertutur dengan bahasa Nabi. Sebut na'am, Rasulullah kata na'am kan. Lah, kan kalau kita niat tu bercakap Arab, kita telah berbahasa dengan bahasa Nabi. Sebut la pun dapat pahala. La, la, la. Okey. Wal ahkamu sab'atun. Al wajib, wal mandub, wal mubah, wal mahzur, wal makruh, wal sahih, wal batil. Fal wajib ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib adalah ma. Ma ni kalau ikut terjemah Melayu kita, apa? Maksudnya apa sahaja. Apa sahaja? Air, cawan, termasuk dalam makna ma. Maksudnya ayu syai. Ma di sini maknanya ayu syai. Cuma bila kita tenung balik,
Wajib ni, mikrofon ni nama dia wajib ke? Tak, wajib ni adalah perbuatan. Jadi tahulah kita ma di sini, walaupun dari segi asal bahasa dia makna semua, tapi bukan semua benda. Tapi maksudnya kullu fi'lin. Sebab iza sahal makna, sahal ibarah, sahal murad. Bila kita tengok balik perbahasan kita berkait dengan perbuatan mukallaf, maka ma di sini maknanya kullu fi'lin, bukan kullu syai'in. Walaupun asal makna ma itu adalah kullu syai'. Tapi tu mana? Dah kita belajar, guru-guru kita khabar begitu, kita cek pun itu istilahnya. Jadi itu penting, kita kena jangan berpada dengan apa yang kita tahu. Dan bahaya orang yang boleh bahasa Arab tapi dia tak pernah dah kitab dengan masyaih, dia akan terjemah. Bahaya orang yang boleh bahasa Arab semata-mata tapi dia tidak menadah, dia akan terlupa. Sebab ini adalah istilah. Dia bukan bahasa. Ma kau sebenarnya, huwa kal ma, yang ni ayy haga, ayyu syaih, hazal lamba haram, hazal mikrofon wajib. Habis dia akan rosakkan istilah. Ma di sini maksudnya kullu fi'lin yusabu ala fi'lihi, ay yusabu ala al-ityani bihi. Semua perbuatan siapa? Semestinya perbuatan manusia, sebab perbuatan binatang itu tidak terkait dengan hukum hakam. Jadi wajib itu adalah sebarang perbuatan manusia yang sampai kepada had mukallaf. Okey? Sebab kalau dia perbuatan yang tidak sampai pada had mukallaf, orang tu tak mukallaf lagi, perbuatannya itu tidak berkait dengan hukum. Sebab hukum ini dia berkait sekiranya dibuat oleh orang yang mukallaf. Sebab tu orang tidur, kalau contoh dia tengah tidur ditendang, laqad fa'altal haram ams. Dia tengah tidur, dia pergi tendang, kita marah, kamu dah buat benda haram. Macam mana kamu tendang aku? Tendang tu haram. Okey? Dia akan jawab, ana naim ya akhi. Ana naim. Naim. Ai naim. Orang mesti kata naim. Tapi bila kita tengok, dia bahasa sebenarnya, bahasa Arab luas. Yang kita tahu naim. Tapi rupanya lahjah Arab ni banyak. Ana naim. Wa naim fi'aluhu la yata'allak bil hukm. لأن الحكم إنما يتعلق بفعل المكلف. أنا نائم والنائم غير مكلف فلا يوصف فعلي لا بالوجوب ولا بالحرمة ولا ولا ولا. Okay, jadi maknanya ma di sini adalah semua perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf. Sahabat kita tanya soalan, jin macam mana? Jin mukallaf tak? Laqad khalaqtul insa wal jin wa ma khalaqtul insa wal jin illa liya'budun. Taulah kita mukallaf itu jin juga termasuk dalam mukallaf. Semua manusia, manusia yang dimasukkan di sini biasa kita faham, sebab kita nak syarahkan kitab ni bukan kepada jin. Kan? Betul kita sebut manusia, tapi kalau nak kira-kiranya al-insan di situ adalah hayawan natiq dan jin juga adalah hayawan dan dia juga lahu 'aql. Jadi jin juga sebenarnya termasuk dalam makna insan. Cuma biasanya bila sebut insan, yang kita fahamnya insan je lah. Tapi sebenarnya kalau kikirnya makna lebih luas. Cuma oleh kerana kita pun mengajar manusia, yang datang pun manusia, maka perbahasannya kita bincang sama manusia lah. Jin dia bincang lah, sama dia nak hadis sekali atau syekh dia lah terang ke dia. Dia adalah ruak jin tu. Walwajibu ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Sebarang perbuatan yang diberikan pahala kalau dilakukan dan akan diberikan dosa, akan dibalas dengan azab neraka sekiranya ditinggalkan. Yang ni semua senang. Okey. Maksudnya wajib itu adalah perbuatan yang kalau dibuat dapat pahala, kalau ditinggal berdosa. Ni semua kita tahu. Cuma saya nak perincikan sikit lagi. Sedap apa cerita kita tenyih betul biar kita nak apa asar nak akhir surah sampai keluar last kali tu. Ya ke usurah tu? Jap tengok jap. Ke masdar dia as. Ada ke usurah? Kalau keluar tu maknanya itu dahsyat tu. Saya bercakap dah tentu hala keluar betul lah. Dulu tengok jap. Ada ke usurah?
Musarah dia, eh? Musarah, usurah tak jumpa lagi. Itu bahasa baru yang tidak diiktibar, eh? Akhir asr. Nasir. Itu penting. Bila kita cakap kita silap, kita akan cek balik. Sebab kita ajam. Mau tak mau kita akan tersilap. Tapi kesilapan tu membantu. Eh? Okey, buka perbuatan kita tu. Buka kamu balik lah. Okey, jadi wajiblah perbuatan yang kalau kita buat dapat pahala, kalau tinggal dapat dosa. Jadi, wajib adalah perbuatan. Perbuatan tu hukum ke? Perbuatan hukum ke? Kita kata hukum kepada perbuatan sekian-sekian kan? Ke kalau hukum tu perbuatan, ya perbuatan kepada perbuatan sekian-sekian? Hasil perbuatan, natijah dia. Maksudnya dia hadis. Sebab perbuatan kita, natijahnya. Maksudnya dia hadis. Sedangkan hukum qadim. Kita akidah belajar hukum qadim. Ya akhi, la yughlaba azhari abadan. Eh? Okey, jadi tahulah kita sini ada sikit muskil. Sebab disebut hukum hakam dari tujuh. Apa hukum tu hai Imamul Haramain? Al-wajib. Apa dia wajib? Perbuatan. Hai? Perbuatan hukum itu sebab hukum adalah benda yang tertakluk kepada perbuatan. Perbuatan itu tertakluk kepada hukum. Okey? Bukan hukum tertakluk kepada perbuatan. Melainkan kalau kita ikhbar masa majas lah. Maknanya, al-fi'lu lazi yata'allaq bihi al-hukmu. Apabila perbuatan bukan hukum, tiba-tiba Imam Haram sebut wal ahkamu sab'atun, lepas tu al wajib. Di sinilah kita kena rujuk balik. Sebab kalau fikir-fikir, hukum hakam, hukum adalah benda yang berkait dengan perbuatan. Perbuatan berkait dengan hukum, hukum berkait dengan perbuatan, ya. Maknanya perbuatan kita dia terikat dengan hukum. Terikat dengan hukum syarak. Tanya apa dia hukum syarak? Okey, kalau kita nak perincikan sikit, dan saya rasa ini kita kena hafalah. Kata Imam Al-Baydawi, al-hukmu bercadat. Al-hukmu khitabullah. Al-hukmu khitabullah. Al-hukmu khitabullah ta'ala al-muta'alliku al-hukmu huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliku bi-af'alil mukallafin. Khitabullah ta'ala al-muta'alliku bi-af'alil mukallafin. Al-muta'alliku bi-af'alil mukallafin. Khitabullah ta'ala al-muta'alliku bi-af'alil mukallafin. Bil-iqtida' bil-iqtida' alif lam alif qaf, eh? Al-iqtida' cuma tak boleh baca al-iqtida' sebab iqtada' yaqtadi iqtida'an bila ada alif lam kita baca al-iqtida' macam al-istighfar. Okay. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو التخيير. Itu adalah تعريف الحكم yang disebut oleh الإمام البيضاوي. Ada lagi tambahan. Tak apa, kita tunggu akan datang. Kelas-kelas tambahan nanti. Yeah. Naik-naik nanti dia ada lagi umat tambahan. وزاد ابن الحاج أبو الوطئي. Jadi takat ni ambil itu dulu. Kata Syekh Ali Jumaat, al-ilmu bil qattarah. Ilmu ni seperti air yang dititiskan oleh apa? Penitis mata tu. Dia tak boleh gedebuk terus. Sikit-sikit lo. Setitih-setitih lo. Jadi khitabullah, al-hukmu khitabullah ta'ala. Apa dia khitabullah? Maksud dia kalamullah. Mudah ceritalah. Khitabullah adalah kalamullah. Kata para ulama, termasuk sekalilah apa sahaja yang menzahirkan kehendak Allah.
termasuklah kalam Nabi, termasuklah ijma', termasuklah qiyas. Kerana semuanya itu adalah menjelaskan kepada kita apakah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Cuma saya tak ada yang sebut kalamullah. Cuma kalamullah itu termasuklah ayat Quran, termasuklah hadis, ijma', qiyas dan segala dari dalil yang lain. Khitabullah Ta'ala al-muta'alliku. Khitab itu kalam Allah yang berkait dengan perbuatan mukallaf. Khitabullah Ta'ala al-muta'alliku bi-af'alil mukallafin. Yang berkait dengan perbuatan mukallaf. Bil-iqtida'. Khitabullah Ta'ala al-muta'alliku bi-af'alil mukallafin. Bil-iqtida'. Ay, wahazal khitab. Bil-iqtida'. Ay, bil-talab. Iqtida' maksudnya at-talab. Al-iqtida' maksudnya adalah at-talab. Macam, hazal khitabu bi bil-talab. Wahazal khitab bil-tarki. Al-iqtida' maknanya adalah at-talab. Khitabullah, kalam Allah yang berkait dengan perbuatan manusia. Maknanya ada kalam Allah yang tak berkait dengan perbuatan kita. Allah sebut contoh. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ. Contoh eh? وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. Itu kalam Allah tidak? Ada tak cerita tentang perbuatan kita? Tak ada. Dia cerita tentang lain. Cerita pasal kaum yang terdahulu. أَلِفْ لَمْ مِيمْ. Kalam Allah atau tidak? Kalam Allah. Ada tak alif lam mim itu menunjukkan kita, tentang satu perbuatan kita yang berkait dengan perbuatan kita? Ada ke? Tak ada. Terus tak tahu makna terus. Ijaz yang Quran sampai terus tak tahu makna. Apa maksud? Hanya Allah yang tahu. Nak menunjukkan walau dicari macam mana pun kita tak akan sampai kepada ilmu mutlak yang ada di Allah Azza wa Jalla. Dia kalam Allah tapi tak berkait dengan perbuatan kita. Maka ia tidak dinamakan sebagai al-hukm. Sebab al-hukmu adalah sebarang firman Allah, termasuk juga sabda Nabi, yang berkait dengan perbuatan kita. Berkait pula bukan semata-mata cerita perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wama taf'alun. Taf'alun ke ta'malun? Ta'malun maksudnya. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah telah mencipta kamu dan Allah juga telah menciptakan apa yang kamu lakukan. Ada kaitan dengan perbuatan kita tak? Wama ta'malun. Apa yang kamu lakukan? Berkait dengan perbuatan kita. Tetapi, ianya walaupun berkait dengan perbuatan, tetapi dia tidak meminta untuk dibuat satu perbuatan atau meninggalkan satu perbuatan. Sebab itu dia buat bil-iqtida'i. Awit takhir. Firman Allah Ta'ala tadi elok dah, kena dah dengan perbuatan kita. Dia tak cerita pasal kaum Nabi Musa, tak cerita pasal langit dan bumi, tak cerita pasal binatang. Sebenarnya menceritakan tentang buatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Namun, walaupun cerita tentang perbuatan kita, namun ia tidak ada unsur meminta. Al-khitab laisa fihi at-talab. Perbuatan tu langsung tidak ada unsur permintaan. Nak suruh buat perbuatan pun tidak, tinggal pun tidak. Dan tidak pula dibagikan at-takhir. Ah, nak buat musila tak nak buat musila. Jadi, apabila perbuatan kalam Allah itu berkait dengan perbuatan, namun tidak ada unsur meminta untuk dilakukan satu perbuatan atau meminta supaya ditinggalkan satu perbuatan atau firman itu memberikan hak pemilihan kepada kita, kalau tidak dalam tiga jenis ini, maka ia dinamakan sebagai al-hukmu. Sebab al-hukmu khitabullah ta'ala al-muta'alliku bi-af'alil mukallafi bil-iqtida. Yang mana khitab itu dia mengandungi unsur al-iqtida. Ha. Wa aqimus salah. Ada kaitan dengan perbuatan kita? Ada. Salat tu perbuatan kita. Apa ada kaitan dengan permintaan? Ya. Ay, apa dia? Minta apa? Minta buat. Wa la taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Zina tu perbuatan ke? Bukan perbuatan. Perbuatan kita? Ya, perbuatan kita. Bukan perbuatan kita, tolong oleh lah. Perbuatan manusia. Ada usul tolak? Ada. Apa dia? Tolak supaya tinggalkan. Tolak butark.
Maka tahulah kita qauluhu aqimus salat, qauluhu wala taqrabuz zina, itu adalah al-hukmu. Okey, itu adalah al-hukmu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu semua, minumlah kamu semua. Hendaklah kamu makan, hendaklah kamu minum. Dalam keadaan ayat ini menceritakan tentang nikmat Allah. Ha. Makanlah, makanlah, minumlah. Maksud dia apa? Wajib makan? Tak. Sebab ayat itu bukan menunjukkan saat kita dah teresak, tak. Tapi dalam keadaan kita sedang bersenang lena, makanlah, makan. Sini, sini, sila makan. Masih lagi tak habis kena makan? Tak. Nak makan, pilihlah. Apa ya? Memberikan kepada kita, silakan nak makan pun tak apa, tak nak makan pun tak apa. Tapi nak makan, tak ada salah. Dia ada maksud at-takhir. Memberi kita pilihan. Jadi, tahulah kita, okey, kulu wa syurubu itu termasuk dalam al-hukmu. Kerana dia ada mengandungi unsur at-takhir. Walaupun tidak ada unsur talab secara hakikatnya. Walaupun bentuknya adalah perintah, tapi sebenarnya bukan bermaksud perintah. Okey, jadi tahulah kita secara mudah-mudahnya, al-hukmu adalah khitabullah yang ada syarat-syarat khusus. Memang mesti firman Allah. Sekarang ni, Imam Haramain sebut hukum ada 7. Yang pertama, wajib. Apa dia wajib? Wajib adalah perbuatan begian-begian-begian. Ha? Hukum perbuatan ke? Hukum ni perbuatan ke? Bukan. Hukum adalah firman Allah. Yang mana firman Allah itu berkait dengan perbuatan. Jadi hukum bukan perbuatan, perbuatan bukan hukum. Tiba-tiba Imam Al-Haramain mengatakan, ha, wal ahkam sab'atun al-wajib. Maknanya ini ucapan yang salah. Betul, betul. Jangan jangan takut eh, jangan takut menyatakan apa yang kita tahu. Dan kalau tanya pun masalah. Tanyalah mana-mana orang alim usul pun. Al-wajib wal-hukmu. La, 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 la. Zaih. Kekal al-Masriin. Kaif. Al-hukmu kalamullah. Amma al-wajib wal-fi'am. Izan. Syattan. Bain al-hukmi wahuwa khitabullah. Wa bain al-fi'li al-lazi ta'allaka bihi al-hukmu. Syattan. Bain al-amra'in. Kama huwa sya'nu samawati wal ard wa bainal maghrib wal masyriq. Jauh sangat. Jadi macam mana ni? Sekarang kenyataan ni salah. Memang kenyataan ni salah. Cuma macam mana? Memang salah ni, memang salah. Memang salah. Kalau bukanlah kita usul fiqh, tak akan ada orang yang akan mengakui darat wajib hukum. Tak. Wajib bukan hukum. Dia panggil istilahnya al-wajib muta'allaqul hukm. Benda yang berdepek kepada hukum. Benda yang hukum akan cari dia. Hukum akan ikat dia. Jadi al-wajib bukan al-hukm. Al-wajib adalah muta'allaqul hukm. Okey? Al-wajib adalah muta'allaq al-hukm. Jadi wal ahkamu sab'ah. Muta'allakul wajib, wa muta'allakul mandub, wa muta'allakul mubah, wa muta'allakul mahzur, wa muta'allakul makruh, wa muta'allakul sahih, wa muta'allak al-batil. Kalau ayat dia macam tu, baru betul. Namun, sekarang dihazafkan mudaf itu dan dibiarkan mudafun ilaih. Muta'allakul wajib, tiba-tiba yang didatangkan al-wajibu terus. Jadi kenyataan ini salah secara zahirnya. Namun macam yang kita sebut kan, bila kita berbicara dengan orang yang kita tahu siapakah dia. Kalau yang cakap ni orang biasa, ya kita boleh kata pak cik minta maaf, pak cik silap ni. Itu orang yang memang belajar pun lebih kurang ni, tiba-tiba disebut silap, kita minta maaf pak cik silap ni. Tapi kalau yang sebut tu orang ahli besar macam Imam Al-Haramain, memang ucapan ni silap. Namun apa yang kita nak kata? Memanglah silap, tapi kita kata al-biasalah, semua orang silap. Ya, itu jawapan tu betul, tapi sepatutnya itu adalah jawapan yang jangan kita lintaskan apabila kita berbicara dengan seorang alim. Walaupun mungkin secara realitinya dia tersilap, tak mustahil. Yang tak silap hanya Nabi kan. Nabi-nabi dan rasul-rasul takkan silap. Tadi istilah silap.
perbuatan Nabi-Nabi dan Rasul, ya imma wajib, ya imma mandub, ya imma mubah. Makruh pun tak ada. Haram apatah lagi. Haram apatah lagi, tidak ada. Namun selain daripada para Nabi dan para Rasul, secara akalnya mesti ada silap. Tidak mustahil benda itu silap. Secara tidak mustahil tidak ada kesilapan. Jadi, walaupun kita boleh kata, ay mahramin silap ni. Betul ucapan tu. Namun kalau itulah yang kita sangkakan, itu adalah bi'salfah. Sebab kita berbicara tentang satu tokoh yang sangat agung, iaitu Imam Al-Haramain. Okey, sekarang ni secara atas kertas salah. Tapi kenapa Imam Al-Haramain sebut juga sini? Kenapa Imam Al-Haramain sebut begini? Antara yang kita boleh fikirkan, di sinilah peluang kita untuk mencari apa agak-agak kemungkinan. Sebab tashihul ibarah awla min takhti'atihi. Menganggap satu ibarah itu boleh betul, cuba kita cari apa cara nak menganggap ayat ini sebenarnya tak salah. Itu lagi bagus daripada kita mengatakan Imam Al-Haramain minta maaf, ma'alib maziratan, bikul ihtiram, innahu khata. Ini ucapan ni maknanya fihi nau' min qillatil adab. Walaupun betul, namun fihi nau'u fihi qillatul adab. Jadi cara dia macam mana? Kata para ulama, sekarang ni kitab ni ditulis untuk siapa? Untuk ulama. Untuk Imam Syafi'i. Untuk Imam Ar-Razi. Tak, untuk al-mubtadi'un. Mubtadi'un ni boleh tak, dia boleh faham tak muta'allaq, tak muta'allaq ni. Lepas tu kalau orang tanya kita hukum, ustaz, sembahyang ni hukum dia apa? Kita nak jawab apa? Wajib. Maksudnya istilah biasa yang digunakan oleh orang awam, dia sembahyang hukum dia apa, ustaz? Wajib. Ustaz, saya minta maaf, ustaz, baru ni memang lapar sangat, saya curi satu orang, ustaz. Apa hukum mencuri masa tu, ustaz? Haram. Tapi saya lapar. Oh, kalau lapar memang tersak sangat. Okey, kira-kira tu tidak mengapa, tidak haram. Habis memang sunat, tak sunat kan? Memang jaiz lah kira-kira tu kan. Kita kata jaiz. Orang Melayu kita kata apa? Harus ya. Harus. Okey, maknanya istilah yang biasa digunakan oleh orang awam, wajib itu hukum. Jadi oleh kerana kitab ni kita awal, okey, sesuai lah tu. Walaupun terpaksa silap, tetapi sesuai. Daripada kita cakap betul, orang tak faham. Contoh. Orang tak, kita belajar usul fiqh. Ustaz, semayang hukumnya apa, ustaz? Wajib ke hukum semayang? Tak, semayang tak wajib. Semayang wajib, tapi hukum ni tak, hukum dia bukan wajib. Ha, kita buat kenyataan begitu. Semayang wajib, tapi hukum dia tak wajib. Orang kata, Allah, sembahyang wajib tapi hukum tak wajib. Oh, zina? Zina ni haram ke? Hukum ni haram ke? Ya, zina haram tapi hukum ni tak haram. Apa yang orang akan kata? Alamak, pening lah ustaz ni. Betul tak? Ustaz ni dah gila lah. Betul tak? Orang akan kata dia telah gila. Macam mana dia kata mula-mula tadi sembahyang wajib, tiba-tiba dia kata sembahyang tak wajib. Sorry, sembahyang wajib, tiba-tiba dia kata sembahyang hukumnya tidak wajib. Lepas tu dia kata zina haram, tapi hukum zina tidak haram. Ini dah mengarut dah ni. Nampak sangat dia bermasalah. Okey. Kalau kita sebut kepada orang awam tak lepas kalau kita sebut itu. Jadi, demi meraihkan istilah yang biasa dia kena pakai oleh masyarakat dan kitab ini sebagai permulaan. Jadi, daripada kita cakap betul orang salah faham, biarlah kita cakap zahirnya salah di sisi ulama mutakhasisun, namun betul di sisi masyarakat awam. Jadi kalau orang tanya kita, ustaz, sembahyang hukumnya apa? Kita kata wajib. Kalau kita nak raikan istilah, sembahyang wajib. Ustaz, sembahyang hukumnya apa? Sembahyang wajib. Dia pun faham, dia ingat kita kata sembahyang hukumnya wajib. Sebenarnya wajib bukan hukum. Wajib adalah perbuatan kita yang berkait dengan hukum aqimus solah. Aqimus solah itu dinamakan sebagai wujub. Jadi, hukum sembahyang adalah al-wujub. Apa hukum sembahyang? Al-wujub. Apa penjelasannya? Wujubkan mai umur. Okey, boleh tak saya nak tahu wujub yang bunyi dia macam mana? Bunyi wujubnya adalah wa aqimus solah. Jadi kalau orang tanya kita, ustaz, saya ni saya
Yalah, saya nak semayang ni. Jadi apa hukum semayang? Hukum semayang lah qauluhu ta'ala wa aqimus solah. Wow, terasa macam lain macam lah jawapan dia. Okey, sebab orang apa benda ni? Itu jawapan mutakhasisun, jawapan orang yang yang belajar secara secara dalam. Dan insya-Allah kita semua insya-Allah termasuk di kalangan orang yang belajar secara dalam. Bismillah, amin ya rab. Jadi demi untuk meraihkan istilah yang biasa digunakan pakai Imam Haramain datangkan secara mudah. Okey, kita akan kata apa maksud tu? Ha, ya tak ya juga. Ya betul, tidak kaya mana Imam Haramain. Walaupun salah secara istilah usul fiqhnya, tetapi kena dengan realiti masyarakat yang kitab ni pula bukan dibincangkan untuk orang orang mutakhasisun. Okey, ada jawapan yang seterusnya? Ada? Ini min qabilil majaz. Was'alil qaryah. Tanyalah kampung. Tanya kampung. Tanya kampung ke tanya orang kampung? Tanya orang kampung. Ha. Dalam budah, aqsamtu bil qamaril munsyaqi innalahu. Aqsamtu bil qamar. Aku bersumpah dengan bulan. Hai, boleh ke orang Islam bersumpah selain dengan Allah? Ni yang tulis ni siapa? Wali Allah besar ni. Imam Busiri, wali Allah kibar, min awliya illahil kibar. Kita kata maksudnya tahu, in kana awliya lakinahu musyrik. Kaif huwa aqsama bil qamar? Kul aqsamtu billah, aqsamtu bir rahman, kuais. Tayyib, walakin huwa qala aqsamtu bil qamar, ya Allah. Lakinahu wali. Jadi apa kita kata dah? Fi takdir. Aqsamtu bi rabbil qamaril munsyaq. Falima lam yaktub? Lianahu kataba ala hasabi syar. Falabuda an yura'i wazna syar. Kalau aqsamtu bi rabbil qamari. Dan lagi dah tu dia punya. Dia punya wazan dia. Jadi khalas. Anak muslim sah. Imam muslim beritahu. Anak muslim. Oh, taib. Khalas. Amil kalami ala hasab i'tiqadi. Maduntu musliman la usyikum illah. Falamma qultu aqsamtu bil qamar ai aqsamtu bi rabbil qamar. Sahlah. Jadi sini berlaku majas. Ha, boleh juga tapi mungkin ketika itu kita akan kata kalau Imam Haram ini ada usul majas kalau dia tulis untuk orang alim juga. Ha, dia orang kata ah fihi nau' minal majas. Fihi taqdir. Ha. Jadi baru kita akan nampak wow subhanallah ulama kita tulis tu penuh dengan apa dengan perincian. Untuk orang awam, okey selesai. Imam maknanya terpaksa, kita terpaksalah natasamah. Fi fil asya' zahiruha khata. Li ajli mura'atil awam. Okey? Kita dengar orang awam kata, saya minta ubat ni. Ubat ni lepas makan memang sembuh. Memang ubat ni berjaya menyembuhkan penyakit saya. Kita kata dia musyrik? Tak. Kita terpaksa fahami kalam dia berdasarkan etikot dia. Dia seorang Muslim. Takkan dia beretikot ubat bagi kesan? Ayat tu ayat biasa. Ada takdirnya. Dia ada takdirnya. Okey, jadi tahulah kita, al-wajib bukan hukum. Tetapi ada wajiblah perbuatan yang berkait, bertepek dengan hukum. Apa hukum wajib? Al-wujub. Jadi kalau kita nak kenakan balik, dia punya, dia matan ni, kalau kita nak kenakan balik dengan secara istilah usul fiqhnya, wal-ahkamu sab'atun. Muta'allaqul wujubi wa huwa muta'allaqul wajibi wa huwa alwujub wa muta'allaqul mandubi wa huwa an-nadbu wa muta'allaqul mubahi wa huwa al-ibahah wa muta'allaqul mahzuri wa huwa al-hazr wa muta'allaqul makruhi wa huwa al-karahah wa muta'allaqus sahihi wa huwa as-sihhah wa muta'allaqul batili wa huwa al-butlan. Jadi hukum sebenarnya adalah al-wujub, yang mana wujub dia akan cari perbuatan, lalu perbuatan itu dinamakan sebagai wajib. Hukum kedua namanya an-nadb, boleh juga dipanggil al-istihbab. Istihbab ataupun an-nadb. Banyak kita kenal, kita jumpa an-nadbu, mandub, an-nadbu ataupun al-istihbab. Istihbab. Perbuatan kita mustahab. Jadi dia punya hukumnya dinamakan sebagai istihbab ataupun an-nadb. Jadi kalau an-nadbu dia akan mencari perbuatan, lalu perbuatan itu yang terkena tertepek dengan an-nadbu ini dia akan dinamakan sebagai mandub ataupun mustahab. Bila Allah Taala sebut kulu washrabu wala tusrifu
maka dia akan kena pada perbuatan makan sekarang ni, minum air sekarang ni. Jadi perbuatan saya minum air ni terkena firman Allah SWT bunyi kulu washrabu. Lalu perbuatan tadi namakan sebagai al-mubah, dan hukum kepada saya minum tadi namakan sebagai al-ibahah. Okey? Al-hazru. Itu adalah hukum yang akan mencari perbuatan tertentu, lalu perbuatan itu namakan sebagai mahzur. Mahzur sama makna dengan haram. Jadi kalau kita kata mahzur, maka hukumnya dinamakan sebagai al-hazru. Kalau kita gunakan al-haram, maka hukumnya dinamakan sebagai al-hurmah. Tapi sama itu. Al-hurmah sama makna dengan al-hazru. Al-haram sama makna dengan al-mahzur. Sama, eh? Wal-makruh. Makruh bukan hukum. Habis apa dia? Makruh ni perbuatan yang sudah diikat dengan satu perbuatan. Apa dengan satu hukum? Sorry. Al-karah al-makruh, perbuatan yang diikat dengan satu hukum. Apa nama hukum tu? Hukum itu namanya al-karahah. Ni istilah, eh? Ni istilah dalam perbahasan bahasa tak ada ni, buka kamus tak jumpa. Ya, ini istilah usul fiqh, eh? Jadi, kita dah tahu di sana ada hukum namanya al-wujub. Perbuatannya dinamakan sebagai wajib. Di sana ada hukum namanya al-nadbu. Perbuatannya dinamakan sebagai al-mandub. Ada hukum namanya al-ibahah. Perbuatannya dinamakan sebagai mubah. Di sana ada perbuatan namanya mahzur. Apa hukum bagi mahzur? Al-hazru. Ada perbuatan nama makruh. Apa hukumnya? Al-karahah. Ada perbuatan dinamakan sebagai sahih. Hadhihi salatu sahihah. Contoh. Taib. Ma hukmu hadhihi salah? Nakul as-sihah. Dan di sana juga ada perbuatan yang namanya batil. Kita tengok seorang solat. Lepas tu kita tengok. Ya satir huwa salla wala yastur auratah. Salla wala yastur auratahu. Hal salatuhu sahihah? La. Nakul salatuhu batilah. طيب ما حكم صلاته البطلان Jadi inilah dia hukum sebenarnya. Adapun wajib apa semua tu, semua itu bukan namanya hukum. Itu adalah perbuatan yang diikat dengan hukum tertentu, ataupun juga dinamakan sebagai muta'allaqul hukmi. Jadi wajib, mandub, mubah, mahzur, makruh, sahih, batil, semua itu adalah muta'allaqul hukmi. وَلَيْسَ هُوَ حُكْمًا. Tamam ya jamaah? Tamam? Al-amru mashi? Tengok orang mesti kata mashi. Mashi, eh? Dia imalah sikit. Betul ke tu? Sebab kadang dalam bahasa Arab ada imalah, kan? Kalau kita baca kira, kita akan jumpa banyak imalah. Eh? وَالْضُحَى وَالْضُحَى وَالْضُحِى. Semualah jah Arab, eh? Mashi. Mashi. Pernah saya kata, saya jumpa satu orang Arab. Anda kata, anda tanya dia, mashi? Katalah, anda lastu mashi, anda qaid al-an. Al-mashi walazi yamshi. Betul juga, tapi bila kita fikir-fikir, maknanya bila orang nak kata, mashi, maksudnya mashil hal, maksudnya adakah benda tu selesai, okey, maknanya benda tu berjalan elok. Jadi, ada usul majaz. Jangan buat main dengan bahasa orang Mesir, eh. Lepas tu, saya bila dengar mashi, ada kalimat tak faham kat kamus. Walaupun dia ada ammi dia, dan kadang-kadang ami dia lari dengan pusaha, tapi dia ada kait juga tu, insyaAllah sikit-sikit. Yeah. Orang mesti kata bahdalah. Bahdalah ni maknanya kalau ikut bahasa pusaha dia, bahdalah ni jalan laju. Tapi orang mesti guna bahdalah untuk memberi makna rosak, hancur. Fikir betul kalau jalan laju, tak tu hala, apa yang berlaku? Rosak apa tu? Ya memang kita rosak, memang kita langgar benda. Benda tu pula rosak. Jadi dia ada. Jadi anggap bahasa Mesir ni sebagai peluang untuk kita menambahkan vocab, eh. Okey, fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib sebarang perbuatan yang berkait dengan satu perbuatan, kalau dibuat perbuatan tu dapat pahala, kalau ditinggal dapat dosa. Apa hukum bagi al wajib? Al wujub. Alhamdulillah. Qala rahimahullah wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mandub pula
Ha, mandu apa, apakah dia punya hukum bagi al-mandu? An-nadbu eh. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ma kullu syai'in. Adakah itu maksudnya? Tidak. Maksud dia apa? Kullu fi'lin. Sebab apa? Li'anna al-hukma innama yata'allaku bi fi'lin wa la yata'allaq bi bil ajsad. Lepas tu kalau kita kata babi tu haram ke? Tak, babi tak haram. Ha? Babi tak haram. Oh, kiamat eh. Di mana sebut tu? Oh, bising lagi eh. Bahaya. Maknanya, kalau kita kadang-kadang tak tengok suasana, orang akan bersalah dengan kita. Tapi secara kalau kita bincang secara tertutup, betul. Babi tak haram. Sebab haram itu perbuatan. Babi perbuatan ke? Babi bukan perbuatan. Tapi babi jasad eh. Tapi Allah kalau orang kata, tapi Allah telah sebut hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Hal tuqaddimu usul al-fiqh ala nas syar'i? Yani usul qabla al-Quran, ma uli akhi, mustahil kan? Kalau cakap, kalau kita guna bahasa orang sana, mustahil. Macam mana kamu boleh mengutamakan usul fiqh kamu dan meninggalkan al-Quran? Allah sebut hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Fal khinzir haram binasil Quran. Summa taqul innal haram fi'lun. Kaif atunaqidul Quran wa tufaddil usul al-fiqh ala kalamillah? Kita kata ya akhi intazir lahza la birraha 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 shuyah ya ammi birraha ala rislik. Kata orang Mesir eh? Kata kita orang besar usahnya ala rislik ala 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 mihlan ala ala mahlik eh. Bila Allah sebut hurrimat alaikumul maitah, maksud dia hurrimat alaikum aklul maitah. Jadi berlaku situ takdir. Kenapa? Kerana perbuatan sahajalah yang akan tertakluk dengan dengan hukum. Eh? Jadi mandub adalah perbuatan. Babi bukan perbuatan. Tapi kita kata babi haram, maksud dia ada takdir. Maksud dia haram makan dia. Okey? Haram makan dia. Wal mandub ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkih. Mandub adalah sebarang perbuatan yang diberi pahala kalau dibuat dan tidak pula di'iqab, tidak pula diberikan balasan dosa sekiranya ditinggalkan. Jelas eh? Sekiranya ditinggalkan. Ha, perbuatan mandub banyak betul lah. Kalau kita baca kitab-kitab hadis, baca-baca kitab-kitab fiqah, kita akan jumpa wa hadha syai'un mustahab min mustahab wa huwa mustahab wa huwa mandub. Ha, itu semuanya adalah perbuatan kalau dibuat berpahala, kalau ditinggal tidak diberikan dosa. Tapi yalah, kita rugilah kalau kita dia ni mandub, dia tak berdosa kalau tak, kalau tak buat. Memanglah tak berdosa tak buat, tapi kita ni nak cari lebih, kita nak mencari nak banyak nak banyak kan. Sebagaimana orang kata alah kalau tak kaya pun tak apa. Ha, dapat RM1 pun okey dah. Tapi kalau orang bagi RM1 dengan bagi RM10 nak apa? Pandai pula ada RM10 tu kan. Sebab kita dunia kita nak, tapi takkan akhirat kita tak nak. Jadi sebab itu ada perbuatan yang mandu. Supaya kita tahu di segi dosa tak dosa kita tahu. Cuma kita nak, kita nak juga. Banyaklah eh, zikir-zikir. Contoh lepas semayang kita kena buat apa kan? Orang lepas semayang contoh, lepas habis semayangnya turun berjalan. Habis tu bila nak zikirnya? Kan Nabi kata, contoh siapa sebut la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, pada sembahyang subuh, pada sembahyang maghrib, dalam keadaan dia tak bergerak di posisi dia, kaki dia still dalam kedudukan tahiyat akhir, dia diberikan pahala begian. Okey, tak wajib tapi takkan tak nak. Jadi ini termasuk dalam perbuatan sunat eh, perbuatan mandub ataupun mustahab. Tak buat tak apa. Tapi, maknanya boleh tegur tak? Boleh tegur. Tapi tegur atas rasa nasihat. Sebab, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini hanya pada benda haram dan juga pada benda yang wajib dibuat. Eh. Adapun benda sunat, dia tak termasuk dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sebab dia bukan munkar. Orang yang tinggalkan benda sunat, itu tak dinamakan sebagai munkar. Tapi kalau kita nak sebut atas ala sabili nasihat, tak apa. Ya akhi, takkan tak zikir langsung lepas main? Dia kata, alah bukan wajib. Okey, syukran. Alah, khalas. Betul, memang tak wajib. Macam mana awak nasihat awak memang tak nak buat lebih? Biarlah, khalas. Tapi, kalau kita berkisah, betul lah tak wajib. Tapi, alangkah baiknya kalau kita buat. Kan? Jadi, itu yang bekas sebagai mandub. Eh. Kalau ditinggalkan, tidak berdosa.
tetapi kalau dibuat berpahala. Wal mubah, apa dia mubah? Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mubah sebarang perbuatan yang tidak diberikan pahala kalau dibuat. Ma la yusabu ala fi'lihi, kalau dibuat tidak berpahala. Wa la yu'aqabu ala tarkihi, dan kalau ditinggalkan pula tidak berdosa. Membuat tak, kalau buat tak dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak boleh berdosa. Maksudnya buat ke tak buat ke tak ada, tak ada pahala, tak ada dosa. Okey, yang ni banyaklah. Ni sangat banyak. Contoh minum syai, wajib ke minum syai? Tak. Sunat? Tak. Ha, makruh juga tidak. Habis tu apa, apa, apakah status minum syai ni? Perbuatan minum, minum teh ni kita kata mubah. Okey, dia termasuk dalam benda yang dibenarkan syarak. Tapi kalau tinggal dapat pahala. Tinggal dapat pahala? Tak. Kalau buat dapat, dapat dosa? Tak. Kalau buat dapat pahala? Tak. Tinggal dapat dosa? Tak. Habis apa? Tak ada apa. Oh, pahala pun tidak, dosa pun tidak. Ha, ya. Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Itulah namanya al-mubah. Itulah namanya al-mubah. Apa hukum bagi al-mubah? Ha. Al-ibahah, eh? Al-ibahah. Seterusnya Imam Al-Hamid sebut wal mahzur ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Al mahzur, al mahzur sama makna dengan al haram. Al mahzur sama makna dengan al haram. Al-mahzur sama makna dengan al-haram. Cuma kalau dia sebut al-mahzur, kita namakan hukum ni supaya kena dengan dia punya mushtab dia, dengan ishtiqaq dia tu. Kita sebut al-mahzur, hukumnya adalah al-hazru. Kalau kita kata al-haram, kita namakan hukumnya al-hurmah. Al-mahzur ma yusabu ala tarkih wa yu'aqabu ala fi'lih. Mahzur adalah sebarang perbuatan yang diberikan pahala sekiranya ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan benda tu, kita dapat pahala. Dan kalau kita buat pula perbuatan tu, kita akan diberikan dosa. Wa yu'aqabu ala fi'lihi. Diberikan dosa kalau dibuat perbuatan tersebut, eh. Mahzur. Mahzur, perbuatan haram ni kita semua sendiri maklum, eh. Okey. Wal makruh ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Perbuatan yang namanya makruh pula adalah perbuatan yang diberikan pahala kalau ditinggalkan, tidak pula diberikan dosa kalau dilakukan. Maksudnya dia, kalau kita tinggalkan dapat pahala, tapi kalau buat tidaklah berdosa. Itu namanya makruh. Beza makruh dengan haram adalah pada sekiranya ditinggalkan. Sekiranya dibuat, sorry. Sekiranya dibuat. Kalau dibuat, dosa ke tidak? Kalau kita kata tidak berdosa, itu adalah makruh. Kalau berdosa, itu adalah haram. Eh? Ataupun mahzur. Yang ni saya rasa perbahasan ni senang, kan? Kita semua dah biasa belajar sebelum ni. والصحيح والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح pula adalah perbuatan yang ia berkait dengan sampai, sampai sasaran. Nufuz ni kita boleh terjemahkan kepada sampai sasaran. Nafaza as-sahm, maksud dia anak panah sudah sampai ke sasarannya. Sudah kena. Kena kepada sasaran dia. Dia panggil an-nufus, ya. Jadi, kalau kita jebak semata-mata, kita kata perbuatan sahih. Sahih ni adalah perbuatan yang berkait kepada sampai. Sampai sasaran.
Maknanya apa tu? Didatangkan selepas tu, وَيُعْتَدُّ بِهِ, dan perbuatan itu dianggap diiktibar oleh syarak. Ya'tadda ya'taddu i'tidadan. Maksud dia i'tabara annahu sahih, i'tabara annahu lahu, i'tabara annahu lahu asarun maqbul 'inda Allah azza wa jal. Maksudnya perbuatan itu dia sampai sasaran dia, dia cukup syarat, syarat dia cukup, rukun dia akhirnya sampai pada sasaran dia, sampai kepada keinginan akhir dia, dan perbuatan itu diiktibar oleh syarak. Itu namanya sahih. Contoh macam sembahyang tadi kan. Apa tujuan sembahyang? Kita sembahyang supaya perbuatan itu boleh, bila kita lakukan, Allah sudah menganggap kita sudah melunaskan tanggungjawab. Tapi kalau sembahyang tak berwuduk, sampai sasaran tak yang kita inginkan? Tak sampai sasaran. Apa kesan dia? Kena tolak. Ghir makbul. Bagi ghir mu'tad bih. Jadi boleh kata mu'taddu bihi, maksud dia yukbal. Itu berkata wa yukbalu bihi. Boleh kita iktibarkan begitu, wa yukbalu bihi. Ay yu'tabaru yu'tabaru syara'an. Dia dianggap sah, dia dianggap betul di sisi syara'. Itu namanya as-sahih. As-sahih ma yata'allaku bihi nufuz wa yu'taddu bihi. Jadi kalau kita perasan, nufuz dengan yu'taddu bihi itu, walaupun dari segi terjemahan dia berbeza, tapi makna dia ada sama. Sampai sasaran tu maknanya apa? Kau kata, okey, saya sampai sasaran. Apa maksud dia? Syarat iktibar lah. Bila syarat iktibar, dia sampai ke sasaran. Okey? Okey. Sembahyang cukup syarat, cukup rukun, sampai tak pada sasaran yang diinginkan, sampai. Apa apa maksud dia? Maksud dia syarat mengiktibar. Satu orang dia jual beli. Dia kata, saya nak beli baju ni. Dia pergi rumah kawan dia, eh cantik jaket entah. Berapa entah beli? Dia kata, nak beli $100. Okey, ni $100 dah ambil, anda nak ambil baju ni. Assalamualaikum. Terpinga kawan tu. Eh, kenapa ni? Tadi dia tanya harga berapa, kita ceritalah kita beli dulu $100. Tiba-tiba dia bagi kita $100, dengan terpisat-pisat, terpinga-pinga, ambil baju kita, keluar tu. Kata, eh, apa maksud ni? Eh, buka baju aku. Eh, aku dah beli dah, kata. Kan dah bagi duit dah. Betul lah bagi duit. Tapi bila aku nak jadi penjualnya, kata. Aku tak reda apa benda nak jual. Aku tak kata mukabil tu, tu pembiak tu, apa semua kan. Maknanya tak sampai sasaran. Tak cukup syarat. Berlaku pula paksaan. Dia kata, kalau tak ni, nampak ni? Aizdah waladah, kata. Nak ni ke nak ni? Kata la lada walada. Taib khuz nukut waskut bah ahsan. Ha. Dia kata, nah ya macam ni, kena paksa beli. Eh? Ketika itu tidak sampai sasaran. Sebab syarak meletakkan perubahan milik itu hendaklah dengan syarat-syarat yang muktabar. Iaitu kena ada keredaan. Lepas tu barang yang dibeli tu sifat dia bagian-bagian. Barang elok dah nak beli baju. Baju dia tiba syarak. Dah ada bayaran. Okey lah. Tapi masalah ada uzur paksaan tidak reda. Bagi orang yang nak menjual, ketika itu tidak diiktibar, tak sampai sasaran. Seumpama panah tu, dia tak sampai, melencong ke tempat lain. Bila tak sampai sasaran, tidak berlakulah kesan yang diinginkan oleh syarak. Asal dia baju tu, baju saya contoh. Kalau sampai sasaran, dia boleh bertukar jadi baju orang lain. Bertukar milik. Oleh kerana tak sampai sasaran, tidak diiktibar kesan itu. Dia pergi mengadu kepada qadi, hakim. Orang ni rampas baju saya. Dia kata, saya tak rampas tu hakim, saya beli. Saya bagi dia $100. Orang ni kata, saya bukan nak jual, dia tanya berapa harga. Saya kata lah, saya cerita lah saya beli berapa. Tiba-tiba dia membagi duit kat saya, dia ambil baju saya. Saya kata, saya tak nak jual. Dia kata, tak, saya dah bagi duit. Cukup, kelas, sekut. Hakim kata, oh, betul, betul. Orang kata, ah, betul. Dia kena hormat saya lah, kata. Saya dah bagi duit, dia terima lah patutnya. Hakim kata dia bukan masalah sepatutnya atau tak sepatutnya. Memang tak sepatutnya awak ambil baju dia. Sebab jual beli ada syaratnya. Tak sampai sasaran awak ketika ni. Jadi saya minta maaf, baju ni bukan baju awak. Ambil dia $100, ambil balik. Baju kena pulang kepada pemilik asalnya. Tidak berlaku kesan. Maksudnya, kesan yang sepatutnya berlaku pada jual beli tidak diiktibar oleh syarak. Jadi itu namanya batil. Kalau sampai kepada kesan, sampai kepada sasaran, dinamakan sebagai perbuatan itu perbuatan sahih.
والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به أي ويعتد هذا ويعتد بهذا الفعل itu as-sahih boleh eh okey wal batil batil nam batil lawan kepada kepada sahih ma la yata'allaqu bihi an-nufuzu wa la yu'taddu bihi wal batil ma ay kullu shay eh kullu shay min haythu lughah tayyib huwa dal murad hadha wal murad la tayyib ma huwa al murad huwa kullu fi'lin okey tayyib khalas kullu fi'lin لا يتعلق به النفوذ أي لا يصل إلى المراد هذا الفعل لا يصل إلى المراد ولا يعتد به الشارع الحكيم لا يعتبر هذا الفعل طيب ما دام الشارع بلي شارع دا تأتريم ما إيه بربوطة إيتو لنمكان سبقاي باطل باطل حكم بقي بربوطة باطل لابد يا Al-Butlan. Okey, hukum bagi perbuatan batil adalah Al-Butlan. Alhamdulillah. Saya rasa kita berhenti setakat ini dahulu sebab mata kita pun belum sampai kepada wal-fiqh. Okey, khairan insya-Allah, moga diberkati Allah, semoga semuanya semangat untuk menuntut ilmu dan semoga semuanya baik-baik berlaku ya Allah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ترك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على صلواتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.